Nani? Yang bener, Bang. Gimana? Gak masuk akal, Mang. Ya itu di luar nalar sih, guys. What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lu, Bang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi PUBG Mobile lagi, guys. Hari ini kita akan melihat, ya kan, top sniper dunia yang pernah ada di antara streamer, youtuber, dan juga pro player, guys. Kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke, Star Malik nih, guys. Gue gak tahu ini kayak pro player Timur Tengah ya, Tim Teng ya. Mustahil. Wallah al-azim mustahil. Oke. Oke. Oke, 3 hit. Jangan bilang shot lagi, guys. Shot lagi rata squadnya, guys. Oh enggak berani ya dia. Jazet namanya. Kita lihat Jazet. Yang bener. Bisa begitu, guys. ARB Marlboro. Oke, okay. Nice. Shot lagi, Bang. What? Dia bisa 2 kali, guys. Bentar, guys. Lihat nih, guys. Oke, satu kena ya. Dia 2 kali seperti itu, cuy. Buset. Gila. ARB Marlboro nih, guys. Gua enggak tahu ini orang mana. Oh, Nadas gua pernah nonton, guys. Nadas PUBG. Oke. Dia terlempar tapi enggak kena damage ya. Enggak kena banyak damage ya. Jonathan, guys, pro player India. Yo, ini lebih ke predict shot sih, guys ya. Predict shotnya sih luar biasa sih menurut gua sih ya. Jonathan sih menurut gua ke predict shotnya sih luar biasa, guys. Nah, gitu. Ya dia pro player, guys. Dia pro player ya. Wajar dia pro player. Oh, Zen Royce. Yang bener, Bang. Coba lagi, guys. Gimana? Gak masuk akal, Mang. Ya itu di luar nalar sih, guys. Itu di luar nalar sih. Anjay, ini PUBG tahun kapan, Pak? Wih, keren juga. Ah, jatuh. Tidak. Wah, gila. Keren sih, guys. Oke, okay, nice headshot. Woi, mantap. Loh, langsung cabut Elgato. Mantap deh, guys. Nadas lagi. Oh, dia emang suka freestyle ya. Keren sih. Abot. Udah. Abot gue pernah nonton, guys. Keren juga dia. Ini apa nih? Teja. Hah? Bentar. What? Oh, orangnya, guys. Pas banget dia nembak, orang ngintip ya. Pas banget. Versus Vipul. Ih, keren banget sih. Yeah, boy. Emang bisa nembak di motor belakang? Nani? Ih, dia kok freestyle mulu nih, diulang-ulang kali. Hah? Ini sekarat tuh, guys. Gila ya, tapi kenok. Rata-rata freestyle ya. Oh, ini predict shot. Waktu itu, lo juga pernah, Mang. Oh my God. Ini predict shot, guys. Predict shot juga keren sih. Fatih. Yang kayak gini-gini, guys. Jangkrik emang tuh. Tapi mati. Keren sih. Ini gak sekarat. Oh iya, darahnya kurang ya. Kalau di PUBG tuh darah kurang dikit aja. Apa? Terbang dari mobil mati, guys. Gak kena. Wih, keren banget sih. Ini mah jatuhnya freestyle, bos. Nah, ini jago sih, guys.
Karena terbang pakai ini ya, pakai alat ya. Pada musuh kah? Oh, pakai crossbow ini susah banget, guys. Asli kalau kena, ya ampun. Wow. Kenapa gue bilang susah, guys? Nih. Tepat sasaran. Gue kasih tahu ya. Jadi nih, bisa crossbow ini kan ada angkanya nih, guys. 4, 5, 6. Ini harusnya di sini 6 ya. Jadi ini 400 meter, 500 meter, 600 meter. Selebihnya nggak ada tandanya, guys, nih. Nggak ada nih. Jadi jarak kita ke sini itu kurang lebih mungkin sekitar berapa meter nih, guys? 800 meter kali ya. Jadi harus ngira-ngira nih lanjutannya di sini, guys. Lanjutannya ngira-ngira di sini nih. Gitu loh. Karena crossbow-nya di sini ada bullet drop nih. Jadi dikira-kira ini mungkin 5 6 7 8 900 meter ini, guys. Ya. Bikin aja titiknya di layarnya, Mang. Si crossbow emang helm level 3 mati, guys. Jago sih itu, paling jago crossbow sih menurut gua sih. Kalau senjata lain bullet dropnya nggak banyak, guys. Kalau crossbow tuh kayak PUBG PC di sini, bullet dropnya persis banget. Gue juga nggak tahu kenapa. Iya, kenapa PUBG Mobile senjata lain itu nggak ada bullet drop ya? Tapi kalau crossbow sama kayak PUBG PC ya. Gitu, kenapa ya? Padahal kalau disamain aja, AWM aja sebenarnya ada bullet drop, guys, di PUBG PC kan. Wih, ini keren nih. Oh, dapat satu lagi, bang. Mantap, dua. Yoi. Lah. Yoi. Keren sih. Ini bapak sama anak nih, guys. Gue pindah, guys. Tuh. Bapak sama anak main PUBG, guys. Kita lihat ya. Seru juga ya bapak sama anak main PUBG ya. Yoi. Keren banget sih. Pada demen freestyle tapi mati, guys. Gak apa-apa, guys. Dapat konten. Wos, mantap. Gila, Janet jago juga dia. Ya, buset, guys. Ini anaknya nih, bapaknya gak ada. Buset. Kenapa nih? Do you like pro? Ini PUBG lama, guys. Bentar, gue pindah lagi kok ya. Ini PUBG lama, cuy. Udah lama banget nih model begini nih. Ertion Gaming. Oh, hit sekali. Ois. Mantap. Mantap, guys. Headshot. Deagles PUBG. Woi deh. Relax. Oh, ini kita pernah nonton ya. Ini udah pernah kita nonton, guys. Emang jago dia, gila. PUBG PC ya? Oh iya, PUBG PC, guys. Ngeflicknya sih enak sih, guys. Gak geter-geter kayak kita ya, gara-gara gyro ya. Gak kena, dia mau freestyle itu, guys, dari awal tuh. Oh, nembak terus putar balik, ceritanya gitu kan. Oh. Waduh. Mantep, bang. Mantap. Sigma PUBG. Nah, kalau pakai senjata ini gue nggak ngerti, guys, asli, guys. Pakai senjata roket itu gue nggak paham. Damage kenanya bagaimana? Gue jarang sih main yang pakai roket itu. Wih, jago juga dia. Nih, tuh. Kayaknya pas bolongannya aja sih, arahin aja gitu. Jago juga sih ini orang, guys. Demon Azael. Asik. Waduh. Mantep-mantep amat ya, freestyle-nya. Oh, ini PUBG zaman dulu nih. Mental ke atas sih, ya kan? Iyal. PUBG zaman dulu, guys. Gila, guys. Oke.
Video udah habis guys, tapi menurut gue masih yang crossbow sih. Menurut gue sih yang crossbow gak ada obat pak. Susah itu pak yang crossbow, mana tuh yang crossbow. Wah gak tahu dah. Oke teman-teman semua, sekian dulu kita ya mereview sniper-sniper terbaik di muka bumi ini guys. Muka bumi PUBG guys. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe guys. Like video ini kalau suka dan share ke teman-teman. Udah Bang Alex. Oke, bye-bye.